So what's up, guys? Yuppa Cubs! Fearless Intelligent Indonesia. Di tutorial kelima ini, kita akan kasih tahu kalian kenapa kolaborasi akan bikin ekskul dan hobi kalian makin seru. Fakta menarik. Kajo sama gua, Skinny News 24, kita udah collab dari masa-masa awal kita nge-YouTube. Dari tahun 2012-an. Udah, kita udah nge-collab. Nah, dari sekarang, dari tahun 2012-2013 sampai tahun 2017, kita masih sering collab. Dan mungkin kalian udah pasti nonton video kolaborasi kita di channel kita dengan Salsabila, kan? Kacau. Video kolaborasi kita sama Salsabila tuh salah satu pengalaman yang menarik karena kita saling belajar hal yang baru dari satu sama lain. Salsabila kan membawa karakter dirinya ke video kita. Dan kita juga akan membawa sesuatu ke Salsabila. Itu kolaborasi. Kolaborasi, satu di video Salsabila, satu di video kita. Oke guys, sekarang gua sama Kajo akan kasih tahu kalian kenapa kolaborasi bisa bikin ekstra hobi kalian makin seru. Dan tips pertama, explore kegiatan lain, siapa tahu itu bisa jadi hobi kedua. Ini menarik nih. Contoh, ketika kita ketemu dengan YouTuber lain yang bidang YouTube-nya beda sama kita. Contoh, mungkin kita sketsa, mungkin mereka daily vlogging, mungkin mereka hobinya ada di gaming misalkan, atau mereka hobinya di tempat lain. Jadi yang dari dulu kalian gak pernah merasa kalian bisa masuk ke bidang ini, tapi gara-gara kalian pernah terjun langsung ke dalam bidang ini sama dia, misalnya dia daily vlogger, kamu tiba-tiba ikut daily vlogging sama dia, dan kamu tiba-tiba suka, tiba-tiba bisa jadi hobi. Tips berikutnya, kalian bisa belajar hal yang baru dari satu sama lain, oke? Pengalaman baru lu bisa dapet ketika lu kolaborasi dengan orang lain. Contoh, gue mengalami hal-hal misalnya gue belajar dari orang lain adalah teknik syuting, misalnya gue belajar dari YouTuber lain. Atau komedi, comedic timing, orang-orang tuh beda-beda rasa-rasa komedinya. Atau ada juga yang bilang kayak, kalau makeup lu kayak gini, lu bisa kelihatan lebih bagus waktu syuting. Soalnya kan kalau penampilan kita baik depan kamera kan pasti yang nonton makin banyak. Jadi kalau kita ada kolaborasi sama banyak orang, itu selain apa yang dia lakukan bisa jadi hobi kita, kita juga belajar banyak dari dia. Karena apa yang dia lakukan bisa kita terapkan di kita. Gitu. Tips berikutnya, networking. Nah, kalau kalian udah sering collab sama satu orang nih, kalian jadi teman, ini kalian membuka network yang baru. Nah, ketika kalian membuka network yang baru, itu kalian bisa langsung minta tolong apabila ada sesuatu. Contoh, bisa bantu, bro, bantuin dong pas gue grading atau editing musik ini, lu biasanya pakai musik apa? Nah, itu networking tuh. Oh, biasanya gue pakai musik ini, bisa gini. Nah, dan siapa tahu misalnya dia kayak, sorry gue lagi sibuk, tapi gue kenal temen gue satu lagi yang bisa bantu kalian. Network kalian jadi makin luas. Luas. Hanya karena kalian pernah kolaborasi sama satu orang. Kalian pernah kolaborasi sama dia, ujungnya kalian jadi kenalan sama semua teman-teman dia, semua orang kenal dia jadi kenal kamu. Nah, itu semua jadi networking lumayan besar. Nah, itu semua bisa sambil belajar bersama, ngambil-ngambil ilmu, keren banget. Tips berikutnya, ini salah satu favorit gua. You can create something new dan mendapatkan ide yang baru. Nah, ini yang gua paling suka dari kolaborasi. Karena ide-ide dari semua orang itu berbeda. Dan ketika lu bikin satu video, bam! Itu udah masukkan ide dari X, dari Y, dari A, dari B, dari C, yang membuat video lu tambah bumbunya. Tips berikutnya, dan tips terakhir, belajar kerja dengan tim dan bagi beban kerja. Contoh, waktu itu kita pernah kolaborasi sama YouTuber lain. Dan kita pas kita bagi kerja, mungkin pas syuting, mereka bawa kru mereka. Mereka bawa kamera mereka sendiri, mereka bawa kamera mereka. Kita bisa bagi, oh langsung dong kita syuting dua kamera. Atau pas kita selesai syuting, pas kita masalah editing, dia langsung bantu. Oh gini. Pas editing, mungkin kita bisa bantu dulu pas editing ini. Kita juga sama, kita bisa kasih masukan ke video mereka. Gue bantu ini, pas bagian ini, gue akan editing yang ini, lu akan editing yang ini. Nah, itu kita bagi beban kerja. Ini tuh indahnya, jadi sama-sama membantu, sama-sama bagi beban kerja. Karena nyatanya kerja tim itu lebih baik daripada kerja sendirian. So guys, tadi kita baru bisa kasih tips kenapa kolaborasi bikin ekskul dan hobi kalian makin seru. Dan semoga video kalian juga makin seru. Iya. Guys,
Kalau kalian masih bingung nih kolaborasinya gimana, tonton aja nih video Skinny News Universe dan Sasabian di sini. Oke? Okay? Kalian kalau bingung dengan tips-tips tutorial lainnya, nonton juga tutorial 1, 2, 3, 4 di sini juga. Karena percaya sama gua, abis kalian kolaborasi, video kalian makin boom. Nah guys, jangan lupa submit video kalian ke loop.co.id/kepo. Submit video karya bareng kalian dengan teman kalian, video kolaborasi bareng teman kalian, ayo submit aja. Dan nonton juga semua video tips kita sebelum ini, nonton video 1, 2, 3, 4 semua di channel ini. So guys, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk suka, komentar, dan berlangganan. Loop, ini kita.